What's up guys, welcome back to my channel Weli Darmawan. Jadi guys, di game kali ini aku akan memainkan game Very Little Nightmares. Jadi guys, game ini kalian sudah bisa cari di Play Store. Ya kan, sudah bisa cari di Play Store. Nah, jadi game ini berbayar guys. Harganya itu 50.000. Jadi kalian sudah bisa mainin. Dan game ini yang aku akan mainin sekarang, dia itu adalah game yang penuh teka-teki, puzzle. Nah, kebetulan aku juga suka dengan game yang puzzle. Oke, langsung saja kita coba mainkan game ini. Let's go. Oke, nah jadi kita masuk ke sebuah ruangan. Terus kayak ada yang gedor-gedor pintu. Oke, masih agak bingung ya. Oh, oke. Pas kita terbang sudah di sini guys. Nah jadi yang aku tahu sih ini gamenya adalah interaktif. Nah jadi kita bisa mengarahkan kita mau kemana. Nah jadi seperti ini. Oke, kita tarik ini ke bawah. Ya benar. Nah guys, jadi game ini sudah banyak yang memainkannya, termasuk si Meow Out. Nah dia juga ada memainkan game ini. Jadi kesempatan kali ini aku akan coba memainkan gamenya. Aku sih penasaran sih gamenya gimana. Nah jadi aku coba tes main. Oke, di sini ada perangkap, kita lari saja. Nah jadi aku tahu guys, kalau misalnya ada yang kayak retak-retak gitu, pasti bakalan hancur ke bawah. Oke, kita terus lari. Oke, nah ini ada apa guys? Kita coba tekan ya. Anjir. Oh, jadi ini adalah secretnya. Nah, jadi di game ini juga ada secretnya guys. Kalau misalnya kita selesaikan tadi 1/18 kayaknya. Nah, kalau misalnya kita selesaikan sampai 18 mungkin akan dapat achievement-nya. Aku gak tahu achievement-nya apa, tapi pasti nanti akan dapat achievement-nya. Oke. Oh my god. Oke, kita coba lagi. Jadi sini langsung double tap ke samping sini. Oke, bisa. Selanjutnya nggak ada di kiri, di kanan nggak ada, kosong. Berarti kita manjat ke atas. Kita naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Waduh, horornya guys, itu lihat tuh tak kipasnya tuh, lihat di atas. Oke. Loh, ada orang itu tadi. Nah guys, jadi aku sih memainkan game ini ya, aku pengen coba gimana serunya. Dan ya, semoga kalian enjoy nonton videonya. Dan ya, kita tahu sekarang guys, di Indonesia guys sudah masuk yang namanya virus corona. Ya aku sih mendoakan semoga kalian sehat-sehat saja, dan teman-teman aku yang di Jambi ya, semoga kalian bisa jaga kesehatan kalian masing-masing. Kalau misalnya tidak terlalu berkepentingan ya, kalian di rumah saja, jangan kemana-mana. Kita juga sekaligus membantu pemerintah ya, dengan cara kita
di rumah saja, kita stay di rumah, kita ikuti arahan pemerintah. Ya semoga badai ini cepat berlalu guys. Oke, ngomong-ngomong, kemana nih? Tadi kita sudah dorong papan tadi. Coba kita kesini lagi. Nah, kan bener kan? Oke, jatuh papannya. Terus kemana lagi nih? Ke bawah lagi. Oke, naik. Naik. Turun kah? Oh ya, turun. Terus naik, 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 naik. Oke, jalan, jalan, jalan. Loh. Kok mati sih? Oh, mungkin kita pelan-pelan, guys. Tapnya kita pelan-pelan ya. Kita coba tapnya pelan-pelan. Oke, kita coba jalan pelan-pelan. Oke, bisa. Lanjut. Nah, jadi... Oh my God. Apa itu, guys? Oh my God. Tadi kita lihat ada anak kecil yang dia minta tolong, terus ditarik sama monster. Oh, ini ada jalan rahasia ini. Iya, benar sekali. Yeay. Nah, oke, kita coba buka lagi, guys. Oke, kita dapat 2/18. Nah, jadi ada 16 lagi, kita harus cari sama-sama, guys. Nah, yang aku tahu sih, ini nih yang kurcaci yang kecil ini sudah ada di Very Little Nightmare yang gamenya versi PC, guys. Nah, jadi si jaket kuning ini, si siapa? Yellow Jacket ini, nah dia nih katanya sih temennya si kecil ini, cuma aku gak tahu bener atau tidak, guys. Oke lah, kita coba jalan lagi. Oke, kita coba turun ke bawah. Terusnya ada anak kecil, dia minta pertolongan, guys. Ya, gak ada kuncinya, gak bisa ditolong. Oke, kita coba kesini dulu. Kita naik. Kita tekan tombolnya. Loh. Tadi kan ditarik tuh anak kecilnya. Terus kandangnya terbuka, guys. Monsternya kayaknya diambil. Dia mengambil anak kecil itu gak tahu kemana nih. Oke, ada kunci. Coba kita naik. Gak bisa. Coba kita kesini. Loh, itu apa itu? Oh, bisa dibuka. Oke, coba kita naik. Kita naik. Sebelah sini gak ada. Coba kita dorong kuncinya. Oh my God. Ketahuan gak nih? Kan beneran. Oh my God. Oh my God. Monsternya mengerikan. Aman, guys. Aman. Oh, jadi kalau misalnya ada monster yang tadi, nah kita cukup diam saja, gak usah gerak. Nah, pasti dianya gak ganggu kita. Dia gak tahu, guys. Kitanya di mana, dia gak tahu. Asalkan kita diam. Oke, kita bantu teman kita. Nah, ini dia. Ini dia yang aku gak suka, guys. Kita sudah bantu dia, terus dia main pergi saja kayak itu. Nah, itu namanya itu gak tahu tata krama, guys. Nah, terus apa lagi nih? Kita bantu dia nih, dorong pintu nih.
Iya gak? Tuh benar. Tuh kan? Tuh kan? Ya. Pergi lagi gak dia? Kan? Gak apa-apa guys, yang penting kita bantu dia tuh ikhlas, kita gak minta apa-apa. Ya kita saling membantu sesama manusianya, kita harus saling membantu, ingat guys. Oke. Terus kemana lagi nih? Loh, ini topi anak. Ini topi anak kecilnya tadi gak sih guys? Ingat gak? Tadi anak kecilnya dia pakai topi ini. Terus, wah, gak beres ini. Gak beres, sumpah. Nah, jadi puzzle-nya ini kemungkinan kita harus dorong keretanya lagi guys. Soalnya ini gak bisa diinteraksi. Pintunya bisa gak nih pintunya? Pintunya gak bisa guys. Nah kemungkinan kita akan tarik keretanya lagi ke bawah. Oke, coba kita lihat. Sudah ini, kita langsung lari ke sini. Cepet. Oke, aman guys. Nah jadi kita langsung lari lagi ke sini gak? Kayaknya. Ah, bener kan? Sudah ke sini, kita naik. Coba kita naik. Naik. Oke, bener. Nah, game-game kayak ini guys, aku suka guys. Teka-tekinya itu rasanya seru sekali kalau misalnya kita bisa selesaikan teka-tekinya tuh. Wah, rasanya kayak ada kebanggaan terhadap diri sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Oh my god, apa ini? Jadi batu dong. Ngeselin merinding gua guys. Oke, jalan. Asli takut gua. Oke, ini ada timingnya guys. Oke, jalan, cepet. Cepet jalan. Oke, kita pelan-pelan guys, kita coba pelan-pelan jalannya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok gak bisa sih? Coba kita tes naik sini, bisa gak? Oh bisa. Oh jadi memang yang jebakannya sih itu gak bisa dilewatin guys. Karena jebakannya lihat itu cepetnya loh. Nah ini apa lagi nih? Itu bener-bener matanya. Kalian lihat sendiri itu cepet banget gak sih jalannya. Loh, ada nom. Oh iya, namanya nom guys. Kalau gak salah nama yang kucaci itu namanya nom. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke, nanti dulu. Oh, jadi yang kota itu bisa didorong kayaknya guys ke bawah. Kita coba ke sini dulu. Kita lihat ada apa di sini. Kita lihat. Jadi ada jalan rahasia guys di sini guys. Bener gak? Iya bener sekali kan. Dan kemungkinan ini adalah magic. Ada magic music box maksudnya. Iya kan ada kan. Ih kasihan guys yang tuh nomnya jadi batu dia. Oke coba kita buka. Ini yang 3/18. Ya bener sekali. Aduh, kasihan ya temanku Nom. Jangan tinggalkan aku sendirian sini. Kasihan sekali loh guys, liatnya guys.
Soalnya dia itu sudah kecil, tapi masih saja diganggu. Memang lah ya. Oke, coba kita keluar. Oke, coba kita jatuhin yang tadi. Itu kayaknya bisa ditekan juga, guys. Yang saklar tadi itu dinaik ke atas. Nah, coba kita jatuhin ini dulu. Bisa gak nih? Loh, gak kuat. Oke, di sini ada apa? Kita coba lihat. Apakah bisa ditekan? Tidak ada yang terjadi, guys. Di sini ada apa? Enggak ada juga. Oke, kemungkinan besar kita tarik tuasnya ini ke atas, guys. Benar gak nih? Oke. Terus di sini ada apa? Coba kita lihat. Gak ada. Masih gak bisa didorong, guys ya. Coba ke sini, tekan. Bisa, guys. Coba kita ke sini. Iya, apa itu? Gak tahu masih. Oh, mungkin tuh dorong ini, guys ya. Bener gak? Yes, berhasil. Oke, baiklah guys. Nah, jadi gamenya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Nah, jadi ya kita sudah lihat tadi si Fairy Little Nightmare-nya, kita panggilnya Yellow Jacket lah ya. Oke, tadi kita sudah lihat guys, si Yellow Jacket-nya dia bebasin satu anak, terus ada anak yang lainnya juga dia lari-lari. Gak tahu itu siapa, guys ya. Ya, kemungkinan episode selanjutnya lebih seru lagi, guys. Oke, jadi jangan lupa guys, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, ya kalian boleh like, kalian boleh subscribe, guys. Nah, jadi kalian bantu aku untuk menuju ke 2000 subscriber. Oke, guys. Nah, semoga kalian enjoy dengan videonya. Dan saya doakan kalian semoga yang nonton video ini sehat-sehat selalu. Oke, guys. See you the next video. Bye-bye. Salam gamers.